الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والذي أكرمنا بشهر رمضان وأكرمنا بالقرآن الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس أحمده ونشكره على توفيقه وهدايته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختام النبيين صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وقرباته أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمنا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk mengagungkan Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk bersimpuh di hadapan Allah sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan buat ruh junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa itibar kepada baginda Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, memperbanyak salawat fid dini wa dunia wal akhirah, mendapat syafaatul uzmah fid dini wa dunia. Amin Allahumma amin. Berikut saya khatib berpesan buat diri saya sendiri khususnya, kepada hadirin umumnya, mari senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman takwalah sebaik-baik bekal. Karena iman takwalah yang akan menjadikan kita hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan baru saja pergi meninggalkan kita. Baru saja berlalu di hadapan kita. Ketahuilah ya al-hadirna wal-hadirat rahimanallah, tidak ada musibah yang lebih besar, tidak ada musibah yang lebih agung yang saat ini menimpa kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melainkan berlalunya Ramadan di hadapan kita. Musibah yang hari ini melanda negeri kita, yang melanda dunia, yakni wabah di mana Allah turunkan virus corona. Sesungguhnya ini bukan musibah yang besar. Karena ketahuilah, dijelaskan dalam kitab Hilyatul Auliya Syekh Abu Bakar bin Thahir, beliau mengatakan dalam kitabnya Fil Mihani, salah satu asya
Di tiap-tiap musibah, di tiap-tiap bencana ada tiga hikmah di dalamnya. Yakni at-takfir lil kabair, wa tadhhir lis saghair, wa tadhkir li ahli shofah. Yang pertama sebagai penggugur dosa-dosa besar, yang kedua sebagai pembersih dosa-dosa kecil, dan yang ketiga sebagai peringatan bagi mereka orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka orang-orang yang memiliki hati yang jernih. Tidaklah musibah yang hari ini melanda negeri kita bagi mereka orang-orang yang beriman, di saat Allah uji dengan ujian ini, tatkala ia terkena oleh virus ini, kemudian dia taat, dia dekat kepada Allah, maka tidaklah musibah yang menimpa dirinya, melainkan ini sebagai penggugur dosa-dosa besar bagi dirinya, dan pembersih sebagai dosa-dosa kecil yang ada pada dirinya. Maka tidaklah seorang hamba yang iman kepada Allah, maka tidaklah seorang hamba yang taat kepada Allah, di saat dia diuji dengan wabah ini, kemudian dia meninggal, maka sungguh dia mati dalam keadaan husnul khotimah, maka sungguh dia mati dalam keadaan syahidul akhirah. Manakah kenikmatan yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya, melainkan daripada mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena sungguh ayuhal hadirun, tidak ada yang dicapai seorang mukmin, tidak ada yang dikejar seorang muslim di hadapan Allah, melainkan dia berharap-harap mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka musibah yang menimpa kita saat ini, bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, tatkala kita tertimpa musibah ini, Allah akan gugurkan dosa kita, Allah bersihkan dosa kecil kita, dan tatkala kita meninggal, Allah jadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini bukan merupakan musibah bagi kita, tapi sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan bagi kita orang-orang yang tidak tertimpa musibah ini, tapi berada dalam sebuah tempat di mana kita melihat turunnya musibah ini, sesungguhnya ini tazkirah buat kita. Ini peringatan buat kita agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita semakin merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibarat, sebagai pelajaran bagi kita bahwa sungguh bagi Allah membolak-balikkan sesuatu yang sulit bagi kita. Hari ini kita beriman kepada Allah, maka mudah bagi Allah untuk mencabut iman dalam diri kita. Hari ini kita taat kepada Allah, mudah bagi Allah untuk mengangkat ketaatan kita. Hari ini kita berharap mati husnul khatimah, mudah pula bagi Allah untuk mencabut kita agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka sungguh tidaklah musibah bagi kita yang sekarang melanda negeri kita, melainkan tazkirah, peringatan buat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan semakin menjauh kepada Allah, untuk senantiasa bermunajat kepada Allah, bukan semakin melepaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh musibah yang melanda kita bukan sebuah ujian yang besar. Walau banyak di antara kita yang ketakutan dengan musibah ini, walau di antara kita banyak yang khawatir karena merosotnya ekonomi, karena kematian yang menimpa dirinya, padahal bagi mereka yang beriman ini bukan merupakan musibah yang besar, karena Allah akan gugurkan dosa-dosa besar kita, Allah akan bersihkan dosa-dosa kecil kita. Tapi ketahuilah ayuhal hadirun, Ramadan yang barusan berlalu, Ramadan yang barusan meninggalkan kita, Ramadan yang barusan melewati kita, ini merupakan musibah terbesar bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah malam tadi, di saat Syawal mulai datang, sesungguhnya langit menangis, sesungguhnya bumi menangis, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah menangis, dikarenakan musibah yang menimpa kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, "Idza kana akhiratun min syahr Ramadan," apabila datang akhir malam Ramadan, "bakatis samawati wal ardi wal malaika musibatul li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sungguh apabila datang akhir malam Ramadan, langit menangis, bumi menangis, malaikat-malaikat menangis karena musibah yang menimpa kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila, maka malaikat bertanya kepada Rasulullah, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana mereka tidak bertanya di saat kita umat Muhammad lagi keluar dari peperangan yang besar melawan hawa nafsu menuju sebuah hari yang menang, hari yang fitrah, tapi dikatakan kita sedang tertimpa musibah. Maka sahabat bertanya, musibah apa ya Rasulullah? Fagol, maka beliau baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, dihabur Ramadan. Berlalunya Ramadan adalah musibah bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena fa inna fi da'watun mustajabatun wal hasanatun mudha'afatun wa shadaqatun maqbulatun wal 'adabu marfu'un fa ay musibatun a'dham min dhahabir Ramadan. Karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan adalah doa yang mustajabah. Kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan, kebaikan yang Allah lipat gandakan.
Sedekah-sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan menjadi sedekah yang mendapat jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab-azab Allah angkat bagi kita sehingga tertutup pintu neraka bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya kita tahu bahwa dari setiap saat ke saat, detik ke detik, menit ke menit yang kita lalui di bulan Ramadan, semuanya memiliki kemuliaan yang begitu besar yang Allah persiapkan untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh tidur kita di bulan Ramadan, dikarenakan tidur kita yang lelah, dikarenakan tidur kita setelah ibadah, maka tidur kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diam kita untuk menjaga lisan kita di bulan Ramadan adalah diam yang dinilai tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak menjadi kebaikan yang kita lalui yang tidak melanggar syariat yang terdapat di bulan suci Ramadan. Sehingga beliau baginda Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan," seandainya umatku mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, "la tamanau sanatan kullaha Ramadan," pasti mereka akan berharap-harap satu tahun penuh seluruhnya adalah Ramadan. Sehingga beliau mengatakan, "Fa ayu musibatin a'dhamu min dihabi Ramadan," maka musibah manakah yang lebih besar melainkan daripada berlalunya bulan suci Ramadan. Ayuhal hadirin, sekarang Ramadan telah berlalu di hadapan kita. Kita sedang tertimpa musibah yang besar karena kita tidak lagi berada dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan. Sejenak kita tafakur, sudahkah Ramadan yang barusan kita lalui sudah menjadi sebuah madrasah bagi kita yang kita jadikan tempat untuk mentarbiyah ruhani kita menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah tidak jadikan Ramadan bagi kita umat Muhammad melainkan sebagai bulan di mana Allah inginkan kita hamba-hambanya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang takwa. Tidaklah Allah persiapkan Ramadan untuk kita umat Muhammad melainkan agar kita hamba-hamba Allah ini menjadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah Ramadan yang kita lalui ini telah membentuk kita menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah Al-Qur'an yang kita baca selama ini melekat dalam diri kita, melekat dalam jiwa kita, menjadikan lisan kita rindu untuk selalu baca Al-Quran dan untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran? Sudahkah qiyamul lail yang kita kerjakan di malam-malam Ramadan? Sudahkah sholat-sholat malam yang kita kerjakan di Ramadan terpatri dalam diri kita, menyatu dalam diri kita, membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang merasa rendah, yang ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah rasa lapar yang selama ini kita rasakan dari mulai ba'da subuh hingga maghrib telah membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang peduli kepada saudara kita, menjadi pribadi yang mengerti bahwa sungguh banyak di antara kita, saudara-saudara kita, yang lapar bukan karena puasa tapi karena tidak ada yang dimakan oleh mereka? Sudahkah lahir rasa sosial ini dalam diri kita? Sudahkah lahir rasa peduli dalam diri kita? Sudahkah zakat fitrah yang malam tadi kita keluarkan, yang menurut mereka Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali 2,7 berbentuk makanan kuatah iyali, makanan pokok yang kita makan, 3,8 menurut Imam Hambali, Imam Hanafi, yang boleh kita keluarkan dalam bentuk uang, telah melahirkan rasa peduli kita, telah melahirkan rasa ingin kita menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada saudara kita, ingin menjadikan kita sebagai orang-orang yang manfaat kepada saudara-saudara yang lain. Sudahkah rasa ini muncul dalam diri kita? Sudahkah rasa ini hadir dalam diri kita? Kalau belum, ayuhal hadirin wal hadirat, maka sungguh berarti kita belum manfaatkan Ramadan dengan sebenar-benar untuk ibadah kepada Allah. Maka sungguh kita belum menjadikan Ramadan sebagai madrasah untuk mentarbiyah ruhani kita menjadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pasca Ramadan ini, mari senantiasa kita bertobat kepada Allah. Mari senantiasa kita dekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita isi pasca Ramadan ini dengan amalan-amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena sungguh kita tidak layak dikatakan sebagai orang-orang yang menang, karena kita masih berat untuk menundukkan kepala kita bersimpuh di hadapan Allah. Kita masih berat melangkahkan kaki kita menuju rumah-rumah Allah. Kita masih berat untuk menggerakkan bibir kita berzikir dan membaca Al-Quran, kitabnya Allah. Kita belum layak dikatakan sebagai orang-orang yang menang.
maka jangan kita terlena, jangan kita terbuai dengan Idul Fitri ini. Karena sungguh banyak di antara kita orang-orang yang mengisi Idul Fitri dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena memang ini adalah peran daripada iblis alaihatullah. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang ditinggal oleh sahabat Wahab bin Munabi, "Idza kana lailatu min Ramadan min Idul Fitri." Apabila datang hari Idul Fitri, yasihu iblisu alaihi la'natullah, iblis menjerit dengan sekeras-kerasnya. Fayajtami ahlu indahu, maka berkumpul bala tentaranya. Fayakuluna, mereka bertanya, "Ya Sayyidi, wahai Tuhan kami, man aqdubaka, siapa yang buat engkau murka? Inna nuksiru, kami akan menghancurkan mereka, kami akan binasakan mereka." Maka iblis menjawab, "La syai'a, tidak ada yang buat kami murka, tidak yang buat aku marah. Walakinna Allah qad yaghfiru hadhil ummah, tapi Allah benar-benar telah mengampuni ini umat. Fa'alaikum an tasghilu bil ladzat wasyahwat wasyurbil khamr hatta yabghaduhum Allah." Maka sibukkan kamu semua kepada mereka umat Muhammad dengan kesenangan-kesenangan, dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan syahwat-syahwat, dengan minum khamar, sehingga Allah murka kepada mereka. Sehingga banyak kita saksikan orang-orang yang mengisi Idul Fitri ini, di malam Syawal mereka minum-minum khamar. Ada putra-putri yang bukan mahram, mereka seperti suami istri. Seandainya ini putra-putri kita, sungguh rugilah kita, sungguh binasalah amal kita di bulan Ramadan apabila kita tidak peduli kepada mereka. Maka ayuhan hadirun, di pasca Ramadan ini mari kita mawas diri, mari kita jaga di Syawal ini untuk selalu bertaubat kepada Allah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berakhlak di pasca Ramadan ini, mari kita berakhlak di bulan Syawal ini dengan akhlaknya orang-orang yang bertakwa. Bagaimana akhlaknya orang-orang yang bertakwa? Dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 132-133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin 'ardhus samawati wal ardh 'uddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Walladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra' wal-kadzibina al-ghayz wal-'afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum wa dzakarallaha fastaghfir lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba ila Allah wa may yusirru ila ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sesungguhnya bersegeralah kamu menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yakni mereka orang-orang yang bersedekah, mereka orang-orang yang keluarkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan samar maupun dalam keadaan terang-terangan, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dan mereka orang-orang yang mengendalikan egonya, mengendalikan amarahnya, dan orang-orang yang berikan maaf kepada manusia. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, dan orang-orang yang tatkala berbuat keburukan, menzalimi dirinya, dia ingat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, karena tidak ada yang dapat mengampuni melainkan Allah, dan dia tetap tidak menetapi perbuatan dosanya, dan mereka mengetahui dari apa yang mereka lakukan. Akhlak orang yang bertakwa yang perlu kita lakukan di pasca Ramadan ini ada 6 hal. Yang pertama, keluarkan harta kita, bersedekah, berinfak, baik dalam keadaan sir rahasia maupun dalam keadaan terang-terangan. Karena sungguh di saat ini banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan daripada uluran bantuan kita dikarenakan wabah yang sedang melanda negeri kita. Maka keluarkan harta kita sebagai wujud bahwa kita betul-betul telah berhasil di Ramadan ini menjadi pribadi yang peduli, menjadi pribadi yang sosial untuk membantu saudara kita, menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan ego kita, mengendalikan amarah kita, bukan orang-orang yang merasa paling sempurna, bukan orang-orang yang merasa paling benar, bukan orang-orang yang merasa paling baik, membuang hasud dalam dirinya. Ini yang perlu kita amalkan di pasca Ramadan ini, dan memberikan maaf kepada saudara-saudara kita, membuka dan memberi maaf kepada saudara kita, meminta dan mohon maaf kepada saudara-saudara kita, serta berbuat baik kepada sesama. Dan tatkala kita telah berbuat kemaksiatan, tatkala kita telah melakukan perbuatan zalim, kita tobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, dan kita tidak kembali melakukan perbuatan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ini yang harus kita amalkan di pasca Ramadan ini, menjadi orang-orang yang manfaat kepada orang lain, menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain, menjadi orang-orang yang melapangkan dada kita untuk beri maaf kepada orang lain. Sungguh baginda Nabi pernah memberikan kabar kepada sahabat Uqbah, "Ya Uqbah, ala ukhbirukum ala a'mali, ala khairi a'mali min ahli dunia wal akhirah." "Wahai Uqbah,
maukah kamu aku tunjukkan kepada sebaik-baik amal ahli dunia dan ahli akhirat? Beliau mengatakan, tasilu man qata'ak, ta'fu amman dhalamak, wa tu'ti man haramak, yaitu menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita. Kita isi Ramadan ini dengan bersilaturahim, memberikan maaf kepada orang-orang yang menganiaya kita, dan memberikan sesuatu kepada orang yang bakhil kepada kita. Kapan kita mampu melaksanakan tiga hal ini, berarti kita telah beramal dengan amalnya, dengan akhlaknya orang ahli dunia dan ahli akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغم لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخير أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وتنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقربته أجمعين اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا الله أمبنيلاه دسا kami يا الله أمبن دسا kaum muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar Engkau Zat yang Maha dekat Engkau Zat yang mengabulkan segala doa اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا يا الله أمبني دسا kami يا الله dosa orang tua kami, ayah ibu kami yang mengandung kami, ya Allah. Yang melahirkan kami penuh dengan kesulitan, ya Allah. Susah di atas kesusahan, ya Allah. Yang membesarkan kami, ya Allah. Yang menyayangi kami, ya Allah. Sayangi mereka, ya Rahman. Sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Allahumma la tajal akhira ahdi min syamina iyahu. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini, ya Allah. Sebagai Ramadan yang akhir bagi kami, ya Allah. Fa'in ja'altahu. Faja'alni marhuman faja'alna maghfuran faja'alna maqbulan li taubatina. Ya Allah, senangnya Engkau jadikan Ramadan ini, ya Allah, sebagai Ramadan akhir bagi kami.
Maka jadikan kami hamba-hambamu yang kau cintai, ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang kau sayangi, ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang kau ampuni, ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang kau terima taubat kami, ya Allah. Wala taj'alna mahruman, jangan halangi kami, ya Allah, dari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dan bulan Syawal ini, ya Allah. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha, wa tanzi'u mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tujlu man tasha, biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, engkau zat yang memiliki kerajaan. Engkau berikan kerajaan bagi siapa yang kau kehendaki, ya Allah. Engkau cabut kerajaan bagi siapa yang kau kehendaki, ya Allah. Engkau muliakan orang yang kau kehendaki, ya Allah. Dan engkau hinakan orang yang kau kehendaki, ya Allah. Dalam kekuasaan-Mu, dalam genggaman-Mu, ya Allah, segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi pertolongan. Allahumma ighfir lana fa innaka ghairul ghafirin. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ampuni orang tua kami, ya Allah. Ampuni keluarga kami, ya Allah. Ampuni anak istri kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi ampunan. Allah maftah lana fa innaka khairul fatihin. Ya Allah, bukakan kami, ya Allah. Berikan kami kemenangan, ya Allah. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi kemenangan. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Sayangi kami, ya Allah. Sayangi keluarga kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi kasih sayang. Allahumma razuqna fa innaka khairur razikin. Ya Allah, berikan rizki kepada kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Allahumma ihdina wa najina min qawmin dhalimina wal kafirin. Ya Allah, berikan hidayah-Mu pada kami, ya Allah. Berikan petunjuk-Mu pada kami, ya Allah. Pada keluarga kami, ya Allah. Anak istri kami, ya Allah. Selamatkan kami semua, ya Rabb, dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang kafir. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahsin lana dinana alladhi hiya ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, ya Allah. Perbaikilah agama kami untuk kami, ya Rabb, yang menjadi benteng di tiap-tiap perkara kami. Wa asli dunyana allati fiha ma'asuna. Perbaikilah dunia kami, ya Allah, yang mana di sana kami hidup, ya Allah. Wa aslina akhiratana. Perbaikilah akhirat kami, ya Allah. Allati fiha ma'aduna, yang di tempat ini kami kembali, ya Allah. Wa ja'alna hayyatan ziyaratan lana fi kulli khair. Wa ja'al mauta rahatan lana min kulli syar. Jadikan kehidupan kami, ya Allah, sebagai tempat mencari tambahan kami bagi kebaikan kami, ya Allah. Dan jadikan kematian kami, ya Allah, sebagai pembebasan bagi kami daripada kemaksiatan-kemaksiatan, ya Allah. Dari segala keburukan-keburukan, ya Rahman. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyatika. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepada-Mu, ya Allah, yang menjadi benteng bagi kami, ya Allah, yang menjadi pembatas bagi kami, ya Allah, antara kami dan antara kemaksiatan kepada-Mu, ya Allah. Dan berikan kami kekuatan, ya Allah. Wa min ta'atika ma tubalighuna jannataka. Dan anugerahkan kepada kami, ya Allah, ketaatan kepada-Mu yang menyampaikan kami di dalam surga-Mu, ya Allah. Wa min al-yakin, anugerahkan kami dari keyakinan, ya Allah, ma tuhawinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Yang dengan keyakinan ini, ya Allah, ringan bagi kami segala musibah-musibah dunia, ya Allah. Allahumma rafa wa srim 'ana wa 'anil muslimina adha wal ghala wal qahta wal bala wal huma wal dhadba wal jawra wal shada'id wa jami'an wa ilmihan wal fitan wal amrad wal asqam ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, angkatkan bagi kami, ya Allah. Singkirkan bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang muslim, ya Allah, segala penyakit-penyakit, kekeringan, musibah, wabah-wabah yang sedang menurun pada kami, ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit-penyakit, dari segala mudarat-mudarat, dari puting beliung, dari banjir, dari kekeringan, ya Allah, dan dari segala fitnah yang tampak dan yang tersembunyi, ya Allah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna minal 'aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang kembali kepada fitrah. Jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang kembali di jalan-Mu, ya
Allah, dan jadikan kami orang-orang yang bahagia karena kelak kami bertemu dengan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.